Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk entitas speaker gantung 14 hari ahli parlimen yang melampaui batas. Kuala Lumpur, semua ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara diingatkan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya mempamerkan teladan yang baik sepanjang persidangan parlimen. Sultan Ibrahim menitahkan semua ahli parlimen Dewan Negara supaya menjaga adab dan tata tertib selain menggunakan pertuturan yang sopan. Baginda turut memberi kebenaran kepada Yang di-Pertuan Dewan Rakyat dan Yang di-Pertuan Dewan Negara mengambil tindakan terhadap mana-mana ahli yang melampaui batas termasuk mengenakan sekatan daripada menyertai persidangan selama 14 hari. Saya mahu ingatkan, parlimen ini adalah tempat untuk penggubal undang-undang berhimpun untuk membuat peraturan dan yang berhormat semua adalah penggubalnya. Adalah tidak masuk akal jika penggubal itu sendiri gagal untuk mematuhi peraturan yang dibuat. Justru saya harap semua ahli akan menunjukkan contoh teladan yang baik apabila berada di dewan ini. Jaga adab dan tata tertib serta gunakan tutur kata yang sopan bukannya memaki hamun orang lain. Tita Baginda ketika merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 hari ini. Turut berangkat ke istiadat itu Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia. Hadir sama Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul, Yang di-Pertua Dewan Negara Datuk Mutang Tagal, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Ramli Muhammad Nor dan Elis Lau Kiong Yeng serta Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara Datuk Nur Raz Jazlan Muhammad.